Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Sesaat lagi acara akan kita mulai. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat acara.
lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para kiai, para alim ulama, para habaib, para ustadzah, dan para tokoh lintas agama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang indah dan bahagia ini kita sama-sama dapat hadir dalam acara zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Merdeka Jakarta yang kita cintai ini. Pada hari ini, Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, yang merupakan pembuka dari rangkaian bulan kemerdekaan memperingati 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengawali acara yang baik ini, marilah sama-sama kita dengarkan secara khidmat dan khusyuk pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, membaca surah Ibrahim ayat 34, dilanjutkan surat Saba ayat ke-15, dan surat Al-Hujurat ayat ke-13, dikumandangkan oleh qari terbaik tingkat internasional, Ustadz Qadar Rasmadi Rashid, dan dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah oleh saudari Rani Indira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بسم الله الرحمن الرحيم يا
ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Sungguh, bagi kaum Saba, ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, laporan Ketua Penyelenggara Menteri Agama Republik Indonesia
Bapak Yakut Khalil Qaumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Ibu Iryana Joko Widodo. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri. Yang kami hormati para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus Ketua Umum MUI Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Stakuf. Serta yang kami hormati para tokoh lintas agama serta Bapak Ibu sekalian hadiri dan hadirat yang berbahagia tanpa mengurangi rasa hormat tidak kami sebutkan satu persatu. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di halaman Istana Merdeka pada hari yang penuh berkah ini. Hari ini kita hadir bersama dalam rangka memperingati dan mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Pada kesempatan yang mulia ini, kita semua akan bersatu dalam zikir dan doa kebangsaan, memohon keberkahan dan petunjuk-Nya untuk Nusantara baru yang kita cita-citakan. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan sekalian yang saya hormati, kemerdekaan adalah anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hasil perjuangan panjang para pahlawan dan pendiri bangsa. Di antara mereka ada para ulama yang memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat perjuangan dan membangkitkan kesadaran nasional. Mereka tidak hanya berjuang melalui kata-kata dan doa, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah. Semangat juang para ulama ini merupakan cerminan dari keimanan dan kecintaan mereka kepada tanah air. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan yang berlangsung pada malam hari ini. Ada beberapa unsur peserta yang hadir pada kegiatan zikir dan doa kebangsaan. Yang pertama, pimpinan lembaga tinggi negara, kementerian, serta ada tokoh adat dari Provinsi Kalimantan Timur, ada pimpinan pondok pesantren, ada pimpinan organisasi masyarakat Islam, dan tentu tokoh agama dari lembaga dakwah se-Indonesia, para tokoh agama dari lembaga takmir masjid se-Indonesia, serta pimpinan dai kebangsaan se-Indonesia. Kegiatan zikir ini dan doa kebangsaan ini juga diikuti oleh sekitar 2.300 santri dari berbagai pondok pesantren se-Indonesia, 250 penyuluh agama Islam sewilayah DKI Jakarta, 50 penghulu sewilayah DKI Jakarta, 100 dai kebangsaan dan 100 pengurus majelis taklim. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta hadirin sekalian yang saya hormati, zikir dan doa kebangsaan ini merupakan bentuk ketundukan, penghambaan, bahkan deklarasi kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya upaya kita sebagai manusia tidak cukup hanya dengan mengerahkan seluruh jiwa dan raga untuk Indonesia, tetapi juga harus digenapkan dengan zikir dan doa. Penting bagi kita untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama, memelihara toleransi dan menghormati perbedaan. Nusantara baru adalah Nusantara yang damai, di mana keberagaman menjadi kekuatan, bukan sebaliknya menjadi kelemahan. Dalam doa kita hari ini, kita memohon agar bangsa Indonesia selalu diberikan kedamaian dan kesejahteraan, dijauhkan dari perpecahan dan konflik. Kita patut bersyukur bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil membangun bangsa ini menjadi lebih unggul
dan terdepan dalam segala bidang. Kemajuan yang kita capai saat ini adalah buah dari komitmen dan kerja keras serta pengorbanan bersama. Tugas kita mensyukuri nikmat ini dan terus meneruskan pembangunan yang berkelanjutan, memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati hasil yang lebih baik lagi. Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan. Dengan semangat kebersamaan dan persatuan, mari kita semua yang hadir di sini maupun yang menyaksikan di rumah, kita wujudkan Nusantara baru yang lebih maju, adil dan makmur. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahannya bagi kita semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden beserta Ibu, yang saya hormati para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, ibu nyai, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh masyarakat yang hadir malam hari ini dan seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala perlindungan dan anugerah-Nya bagi bangsa Indonesia, sehingga kita mampu terus bertahan, mampu terus bertumbuh, walau dunia tengah dilanda berbagai krisis, ketidakpastian global, ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan ke depan tantangan yang kita hadapi juga tidak mudah. Berbagai bentuk krisis dan tantangan baru akan bermunculan, akan selalu datang silih berganti. Oleh karena itu, sebagai bangsa, kita harus selalu bersatu padu. Setuju? Harus saling menguatkan, setuju. Harus saling membantu, setuju. Saling tolong-menolong. Dan saling mendoakan. Untuk keselamatan kita semuanya sebagai sebuah bangsa dan untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai ini. Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara, bangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan
Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terakhir, saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir untuk berdoa bersama, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita bangsa yang maju. Bangsa yang badatun, toibatun, warupun gobur. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Al-Mukarram wal-Mukhtaram, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ashdaqul qa'ilin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walau an ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, bersama Ibu, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, Al-Mukarram, Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta Ibu Wuri,
Ma'ruf Amin. Bapak-bapak, anggota para menteri, anggota Kabinet Indonesia Maju yang saya hormati, Bapak Kepala, Bapak Komandan Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Sadatil Muhtaramin wal Mufakhamin, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para habaib, para tokoh-tokoh agama, lintas agama, para santri-santri, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, termasuk tadi banyak pimpinan-pimpinan yang disebut oleh Pak Menteri Agama tadi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini mentakdirkan kita dapat berkumpul di Istana Negara ini bersama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, tokoh-tokoh agama, dan seluruh potensi bangsa yang ada untuk bersatu padu memanjatkan syukur sekaligus zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas karunia sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bangsa Indonesia ini, yaitu sebuah kemerdekaan. Lama banget dahulu orang tua-tua kita merasakan betapa sedihnya, betapa susahnya menjadi bangsa terjajah, sampai-sampai harkat dan martabatnya hampir tidak ada sama sekali. Sebuah penghinaan yang amat sangat dahsyat sekali buat kita. Tetapi kemudian para pendahulu kita telah melakukan sesuatu yang bermakna dan berarti bagi kita sebagai penerus ini. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, mereka berjuang dengan tetesan darah dan keringat untuk merebut harga diri itu. Dan akhirnya sampailah pada puncak perjuangan yang sangat-sangat membahagiakan kita, yaitu 17 Agustus dengan diproklamasikannya proklamasi kemerdekaan oleh Bapak Bung Karno dan Hatta. Itu titik awal dari bahwa kita sebagai bangsa ini punya martabat di mata dunia, bahwa kita akan bisa berbuat sesuatu yang lebih baik untuk menata kehidupan ini di masa-masa yang akan datang, untuk generasi dari generasi ke generasi. Kemerdekaan ini didapatkan dengan pengorbanan yang sangat-sangat mahal orang-orang penting di negeri ini, orang-orang hebat di negeri ini, orang-orang mulia di negeri ini yang akhirnya jadi pahlawan, telah menghias bumi pertiwi ini dengan air mata dan tetesan darah. Sungguh harumnya darah mereka, harumnya tetesan air mata mereka, sedihnya keluarga mereka, kita yakin menjadi sebuah pahala yang besar
untuk mengantarkan mereka menjadi syuhada yang amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mendoakan kepada para pahlawan itu agar amal dan jasanya mengantarkan mereka ke pintu surga Jannatin Na'im. Tangis mereka ditebus dengan senyum, kesedihan mereka ditebus dengan kegembiraan. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang mengerti tentang arti berterima kasih. Lebih daripada itu, Bapak Presiden tadi mengatakan bersyukur. Pak Menteri Agama juga mengatakan bersyukur. Artinya, selain kita berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan yang telah memiliki jasa yang sangat besar untuk negeri ini, kita juga mesti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah, karena tanpa pertolongan Allah, mustahil kita itu dapat merebut kemerdekaan. Karena apa? Negara-negara yang datang ke sini menjajah itu sudah menjadi negara maju, modern, kaya, punya ekonomi yang kuat, punya teknologi yang tinggi. Sayang, sayang hatinya itu rusak, sehingga ilmu pengetahuannya digunakan untuk membuat orang lain susah. Itulah negara-negara dulu yang menjajah. Ilmunya pandai, teknologi pandai, perang pandai, militer pinter, tapi jiwanya serakah, akhirnya membuat sengsara orang lain. Sedangkan kita dilihat dari aspek-aspek zahiriyah, ekonomi tidak hebat, militer tidak hebat, teknologi yang lain tidak hebat, tapi kita bisa merebut kemerdekaan melawan negara yang sudah maju, yang sudah punya pesawat, yang sudah punya senjata modern, sedangkan kita tidak. Itu artinya apa? Itu artinya di balik keberhasilan kemerdekaan ini ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa tidak? Betul. Ada tangan-tangan Tuhan yang ikut campur di dalam memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Kalau kita sudah paham tentang itu, maka artinya apa? Artinya kita wajib bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi artinya kita ini bangsa yang disayang oleh Tuhan. Kita ini bangsa yang disayang, yang dirahmati oleh Tuhan. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kemerdekaan ini selain ikhtiar manusia dengan kekuatan yang ada kekuatan lebih dari segalanya adalah rahmat Allah. Oleh karena itu, dalam membangun Indonesia ke depan, marilah kita selain betapa pentingnya arti teknologi, betapa pentingnya arti teori, betapa arti dari pentingnya ilmu pengetahuan, jangan lupa kita selalu memohon rahmat dan pertolongan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, tentu selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga berterima kasih dan berdoa untuk para pahlawan. Kita juga berterima kasih
kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Karena malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Indonesia ini punya banyak pemimpin dengan tipologi, keahlian, keistimewaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan zamannya. Bapak Presiden Soekarno sampai Bapak Insinyur Haji Muhammad Joko Widodo. Ada Muhammadnya enggak ini? Ini deretan nama-nama pemimpin bangsa yang sejak Indonesia ini merdeka telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Tenaganya, ilmunya, pikirannya, bahkan hidupnya diwakafkan untuk bangsa ini. Kita melihat betapa presiden kita ini, Pak Jokowi ini, Masya Allah, orangnya sabar, telaten, sregep, Masya Allah, sampai seakan-akan gak mikir dirinya sendiri, sampai kurus, Masya Allah. Tentu kalau saya diperbolehkan mewakili semua yang hadir, boleh gak saya mewakili panjenengan? Ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang telah membuat bangsa ini tersenyum, yang telah membuat bangsa ini bisa berpikir tentang seperti apa masa depan yang akan datang. Terima kasih Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, terima kasih para menteri, terima kasih Panglima TNI, terima kasih Bapak Kapolri dan seluruh jajaran pemimpin-pemimpin negara ini. Apalagi setelah kita menyelesaikan tugas berat kita yaitu pesta demokrasi kemarin dapat berjalan dengan baik, aman, damai, tentram, dan diakui di dunia internasional sebagai pemilu terbaik. Apalah yang bisa kita lakukan, mesti berterima kasih dong. Terima kasih. Karena melakukan seperti yang dilakukan oleh beliau-beliau ini, tidak mudah. Selanjutnya, kalau Pak Jokowi tadi menyampaikan bersama Pak Kiai Ma'ruf minta maaf, kalau boleh saya mewakili panjenengan semua, boleh enggak? Kita maafkan, Pak. Kita maafkan. Bahkan mungkin kita ini juga lebih dari minta maaf kepada Bapak-Bapak sekalian. Karena telah bikin repot segala macam. Kadang-kadang itu suudon saja. Wong kena ya enggak, ketemu ya enggak. Maidut tok, Masya Allah. Ini gimana ini? Wong jenenge wong delok iki jere wong Jawa kendele mau ngalok. Jadi kita terima kasih dan kita mohon maaf serta kita mendoakan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden selama ini menjadi bagian dari amal sholih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah ini
tentu kami masih tetap berharap agar Bapak memberikan kemampuan dan segala yang terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Karena seorang pejuang itu tidak ada kata selesai, tidak ada kata berhenti ketika memang masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya muliakan, syukur yang kita wujudkan, yang kita lakukan untuk kemerdekaan bangsa ini adalah dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat dan maslahah buat bangsa ini. Buktinya kalau kita bersyukur, ya mari kita bangun bangsa ini. Kita openi bangsa ini, kita toto bangsa ini. Bagaimana menjadi bangsa yang aman, bangsa yang kedaulatannya terjaga, bangsa yang beribadah, bangsa yang makmur dan sejahtera, bangsa yang cerdas dan berpendidikan. Bagaimana menjadi bangsa yang duduk sederajat sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini yang harus kita lakukan. Dan untuk itu Bapak-bapak sekalian, amat sangat perlu, amat sangat penting kita sadari betapa pentingnya arti persatuan Indonesia. Sebab dengan persatuan itu akan menimbulkan ketentraman dalam kehidupan, akan menimbulkan stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan stabilitas itu, kita akan bisa berbuat lebih banyak untuk bangsa ini. Dengan situasi yang aman, yang rukun, yang damai, kita bisa membangun ekonomi dengan baik. Kita bisa beribadah dengan baik. Kita bisa membangun kesehatan dengan baik. Dan lain sebagainya. Bayangkan andai kata hari ini kita seperti Palestina misalnya. Kita seperti negara-negara yang kacau misalnya. Bisa apa kita? Kumpul-kumpul begini di Gaza itu yang datang bom, jeder. Ambiar semua. Nah, di sini kita kumpul-kumpul tahlilannya datang berkat. Alhamdulillah. Oleh karena itu Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu filosofinya. Itu tuntunannya. Kata Allah, dengan kamu bersatu maka itu sebenarnya sebuah kenikmatan. Jadi bersatu itu nikmat. Bersatu itu nikmat. Walaupun duitnya banyak, tapi kalau tidak bersatu tidak enak. Walaupun duitnya banyak, tapi kalau bersatu enak. Iya gak? Iya kan? Enak. Jadi mari kita jaga negara ini. Oleh karena itu Tuhan itu mengarahkan begini. Negara yang ideal itu tiga kata Allah. Satu, falyabudu rabb hadzal bait. Satu. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju'. Yang ketiga, wa amanahum min khauf. Sudahlah cukup tiga ini sudah beres. Yang pertama kata Allah, negara baik itu kalau bangsanya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Beribadah sesuai dengan agamanya. Karena dengan ibadah ada kendali dalam diri. Dengan iman dan takwa orang ada kontrol dari dalam.
dan menjadi orang baik-baik. Yang kedua, wa ta'amahum alladhi at'amahum min ju'. Rakyatnya itu makan. Ya, penting loh makan ini. Penting makan tuh. Rakyatnya makan. Nah, itu stabilitas penting itu. Kalau krisis pangan itu susahnya bukan main. Kata Al-Quran, makan penting. Harus makan. Cukup sandang, cukup pangan. Jadi kalau ada seorang presiden atau wakil presiden punya program mau memberi makan rakyat itu, sebenarnya itu program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Mau dilawan. Oh, kita lawan. Itu program Tuhan itu. Alladzi at'amahum min. Jangan ada orang kelaparan. Karena dengan memakannya cukup, gizi yang cukup, susu baik, cerdas. Jadi anak-anak yang cerdas. Empat sehat, lima sempurna. Yang ketiga, wa amanahum min khauf. Masyarakatnya aman. Masyarakatnya aman. Negaranya aman, kedaulatannya terjaga. Oleh karena itu butuh TNI yang kuat. Butuh polisi yang profesional. Betul apa tidak? Jadi menciptakan negara yang kuat, kedaulatannya kuat, keamanannya kuat, itu program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panglima TNI, Pak Kapolri kan meneruskan saja. Jadi artinya apa? Bangsa Indonesia mesti bersatu dengan TNI dan Polri untuk menjaga Indonesia ini. Oleh karena itu, pada malam yang indah dan mulia ini, marilah kita bertekad untuk bergandeng tangan. Siapapun kita, dengan latar belakang apapun kita, latar belakang profesi, agama, partai politik, dan lain-lain, kita gandeng rame-rame tangan kita untuk menyongsong Indonesia maju ke depan, menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Kita ciptakan Indonesia yang aman, yang damai. Jangan lagi ada olok-olok. Jangan lagi ada kegaduhan-kegaduhan. Cukup sampai di sini. Lebih-lebih sebentar lagi ada pemilu kada, pemilu gubernur, pemilu apa lagi? Bupati, wali kota, lurah sudah ya. Perbedaan-perbedaan pilihan dan lain-lain itu mesti kita artikan sebagai kekayaan bangsa yang harus kita jaga, dinamikanya dengan baik. Siapapun yang dipilih tidak masalah, tapi kalau sudah jadi, itulah pemimpin kita bersama. Bagaimana, setuju? Nah, kalau setuju, ya sudah, kita akhiri saja. Sekarang kita berzikir untuk munajat, mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri, ada kurang, ada lebih, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar yang telah menyampaikan tausiah di malam zikir dan doa kebangsaan. Hadirin hadirat yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita tundukkan kepala, bersihkan hati kita. Mari kita berzikir dan berdoa. Zikir kebangsaan bersama akan dipimpin oleh pengasuh Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang, Sulawesi Selatan, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhyiddin Tahir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berzikir dan berdoa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79 tahun. Ila hadratin Nabiil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sya'. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا قوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نستغفر الله العظيم 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 نستغفر نستغفر الله العظيم 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 نستغفر نستغفر الله العظيم 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 نستغفر الله العظيم
Nastaghfirullahalazim, 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 Allahazim, nastaghfirullahalazim, 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 nastaghfirullahalazim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Latif, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nasta'in, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nasta'in, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nasta'in, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum bi nasta'in, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika 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 nasta'in,
يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ 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 نستعيذ يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل 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 يا حفيظ يا وكيل يا حفيظ يا نصير 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 وكيل يا حفيظ يا نصير يا 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 وكيل اللهم صل على سيدنا محمد قد صادقت حيلتنا أدركنا يا الله يا الله يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 الله ونعم الوكيل حسبنا 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 الله ونعم الوكيل
Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nasta'in. Doanya. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita telah melantunkan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita berdoa bersama dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin didampingi oleh 5 tokoh lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Allahumma inna nas'aluka fi khairi ma sa'alaka bihi Sayyiduna wa Nabiyyuna Muhammadun abduka wa rasuluk. Wa na'udhu bika min syarri masta'adaka minhu. Sayyiduna wa Nabiyyuna Muhammadun abduka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka mas'alatas salihin. Wa nas'aluka mas'alatal arifin. Wa nas'aluka mas'alatal muqarrabin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa baldatana Indonesia rijalaha wa nisa'aha wa syababaha wa jami' ahliya wa sukkaniha. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير واحفظنا يا الله من شر وسوسة الشياطين من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Allahumma af'al bi wa bihim ajilan wa ajilan ma anta lahu ahl ma anta lahu ahl ma anta lahu ahl wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahl ma nahnu lahu ahl ma nahnu lahu ahl innaka ghafurun halimun jawadun karimun raufur rahim. Allahumma ij'al baldatana Indonesia معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن
والنصري وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والأمراض والأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والأمراض والأسقام والسيوف المختلفة والشدائد والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا خاصة إندونيسيا خاصة ومن البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang telah memimpin doa untuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Allahumma salli salatan ya kamilatan wa sallim salaman zaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kuradu wa
ومن همي